Haleluya. Siapa puji Tuhan lebih lagi? Mari saudara saya coba bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan. Amin. Sorakan haleluya. Teman-teman bersama-sama saya. Mari semua lambaikan tangan sama-sama. Mari semua tepuk tangan. Yo! Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama tangan di atas. Siap ya? Kita lambaikan tangan sama-sama. Are you ready?
dalam kering dihidupkan. Menyembah Tuhan yang Maha Besar. Kita menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Mari saudara saya ajak tepuk tangan bersama-sama saya. Don't.
hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari saudara saya ajak bangkit berdiri sama-sama. Kita percaya Roh Tuhan ada pada kita. Come on.
sekejap lebih lagi kita memuji Tuhan. Karena ada gerakan roh Allah di tempat ini. Come on! Mari semua tepuk bersama-sama saya. Tulang kering itu menggambarkan manusia, keadaan manusia, kondisinya hari ini, saudara. Banyak orang yang tidak berdaya lagi, merasakan masa depanku suram, tidak ada harapan lagi, keluargaku kering, bisnisku kering, semua rohaniku pun kering akhirnya. Aku ke gereja, tapi aku merasakan kekeringan. Itu adalah yang terjadi hari-hari ini, saudara. Kering dan kosong. Itulah kondisi dari lembah yang ada. Tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan. Pada waktu itu Nabi Yeskiel berkata, dapatkah tulang-tulang ini untuk bisa dihidupkan kembali? Dan Tuhan juga bertanya kepada Nabi Yeskiel, bisa enggak tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali? Yeskiel hanya berkata, kalau Tuhan mau, pasti bisa. Dan disitulah, saudara, Nabi Yeskiel bertanya, bagaimana bisa dihidupkan kembali? Semuanya sudah terlambat. Sudah terlanjur semua.
Semua yang aku harapkan di tahun 2022 sepertinya lenyap, tidak terjadi apa-apa. Yang aku targetkan tahun 2022 tidak terjadi, gagal semua. Sepertinya terlambat. Tapi rupanya Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Natal bukan Natal kalau tidak ada keajaiban yang terjadi. Amin, saudara? Iya. Yesus datang selalu membawa keajaiban. Pada waktu dia lahir ke bumi, dia hadir di muka bumi ini sebagai manusia biasa. Pada waktu Yesus hadir, anak Yairus yang sepertinya sudah terlambat, sudah mati. Pada waktu Yesus masuk ke kamarnya dan anak itu dibangkitkan, keajaiban terjadi. Kita lihat perempuan yang 12 tahun pendarahan. Di tengah jalan dia jamah jumbai jubah Yesus. Pada waktu Yesus ada di tempat itu, keajaiban terjadi, pendarahannya berhenti. Natal bukan Natal kalau tidak ada keajaiban yang terjadi dalam hidup kita. Drama tadi, saudara, menggambarkan sebagian hidup dari manusia. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan itu sanggup menghidupkan kembali. Natal kali ini diberi judul Come Alive. Hidup, saudara. Hidup kembali, saudara. Dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana Allah menghidupkannya? Dinubuati dan diberikan nafas kehidupan. Kalau Yesus hadir dalam hidupmu, maka nafas Allah dihembuskan dan engkau akan dihidupkan kembali. Saya undang buat saudara semua. Siapa dari saudara yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupnya? Ini Natal, biarlah Yesus itu lahir dalam hidup kita. Biarlah Yesus itu jadi raja di dalam kehidupan kita. Yesus bukan drama Natal, saudara. Yesus itu adalah manusia yang dia adalah raja. Dan dia hadir sebagai manusia untuk menebus dosa kita, dosa saudara dan dosa saya. Kalau saudara mau percaya kepada dia, dikatakan di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara sudah berusaha, tapi saudara tetap gagal. Karena Yesus tidak hidup di dalam hidup saudara. Tuhan juga katakan, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Itu janji Tuhan, saudara, buat orang yang mau mengundang Yesus dalam hidupnya. Itu janji Tuhan buat orang yang tahun ini gagal hidupnya. Seperti tulang kering, tidak berdaya, seperti tidak mempunyai masa depan, tidak punya pengharapan. Tapi Tuhan mau katakan, kalau engkau undang Yesus lagi dalam hidupmu, maka nanti rohnya akan dihembuskan dan engkau akan bangkit kembali. Come alive, saudara. Tutup mata semua, saudara. Amin. Roh kehidupan dialirkan dalam hidupmu. Tulang-tulang kering dihembusin nafas ilahi. Kekuatan baru mengalir. Engkau hidup kembali dan menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Pengharapan dan semangat yang baru muncul. Masa depanmu cerah. Nafas kehidupan membuat bisnismu diberkati. Keluargamu diberkati. Pekerjaanmu diberkati. Bangkitlah dan bersinarlah. Jejakkanlah kakimu di tempat ini. Dan jadilah tentara yang sangat besar. Rebut jiwa-jiwa dan kibarkan pasukan.
Tuhan, kami merasakan ada kekuatan baru yang mengalir dalam hidup kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Natal bukan Natal jikalau Tuhan tidak membuat keajaiban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami merasakan tulang yang kering menjadi bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk saudara. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Kristus adalah terang, dan ketika terang itu datang, kegelapan sirna. Dan kiranya terang Kristus terus terpancar dalam hidup kita, sehingga kita bisa terus memberi terang kepada dunia. Kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Jemaat juga bisa nanti akan mengikuti setelah lilin yang ada di depan menyala terlebih dahulu. Kami persilakan Pastor Tina Agung Purnomo untuk menyalakan lilin yang paling tengah. Selanjutnya Pastor Musa di sebelah lilin sebelah kiri dari Pastor Tina. Silakan Pastor Musa. Sebelah kiri Pastor Tina. Pastor Gavin dipersilakan sebelah dari Pastor Musa. Trivarianto dipersilakan. Fortunatus sebelah kanan. Dilanjutkan Pak Andreas, kami persilakan. Sang Juru Selamat Sejati. Lonceng itu tidak hanya bernyanyi bagi kita yang ada di sini, yang berpakaian warna-warni serta bersepatu rapi, tetapi juga bagi saudara kita di luar sana yang sepertinya kaya tapi tak punya apa-apa, yang hidup tapi tak punya jiwa, apalagi cinta, yang terlihat bahagia tetapi hati penuh dengan lara. Hai tulang-tulang kering, ke dalammu telah diberikan urat, daging dan nafas yang baru, supaya kamu hidup kembali. Bangkitlah, jejakkan kakimu dan jadilah tentara yang sangat besar. Rebut jiwa-jiwa dan kibarkan panci-panci kemenangan untuk kemuliaannya.
Persilakan Pastor Tina dan Pastoral untuk bisa kembali ke tempat. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mematikan lilin. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita masih nikmati suasana yang luar biasa di kesempatan malam hari ini. Dancing my soul, my dear God, to thee. Sambil menyembah Tuhan.
keajaiban. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. In the presence,
kasih kehadiran-Mu Tuhan. Dan itulah Natal selalu membawa sukacita bagi setiap umat manusia. Dan sukacita kita semakin bertambah karena sudah hadir di tengah-tengah kita Gubernur Jawa Tengah yang kita cintai, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Kami persilahkan beserta juga dengan Ibu PLT Wali Kota juga hadir bersama dengan kita. Mari berikan sambutan dan tepuk tangan yang paling hangat untuk beliau. Dan berkenan Bapak Gubernur memberikan pesan buat umat Tuhan yang hadir di tempat ini. Ini kenapa kameranya banyak sekali ya? Bapak Ibu, ternyata kalau dari panggung wajahnya enggak kelihatan. Ini ada orangnya ya? Tadi saya dikasih tahu, Pak Gub yang hadir hampir penuh. Tapi sengaja jaraknya dibuat sela, karena memang semua taat protokol kesehatan. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi pagi saya di Solo, sama melihat persiapan perayaan Natal yang luar biasa. Pagi-pagi tadi ada anak-anak kecil yang sudah siap-siap bernyanyi paduan suara. Saya tanya salah satu, kelas berapa? Biyum sekolah. Biyum sekolah katanya. Kamu kelas berapa? TK kecil. Ternyata saya tanya, kamu nanti nyanyi berapa lagu? 2 lagu. Berapa lama latihannya? 1 minggu. Temannya sebelahnya, 2 minggu katanya. Yang saya lihat Bapak Ibu adalah keceriaan anak-anak. Yang saya lihat adalah anak-anak yang sangat bahagia, yang menyiapkan dirinya untuk pentas dalam merayakan Natal. Sungguh sebuah kebahagiaan yang tentu kami ikut merasakan bersama-sama seperti pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kami membawa paket komplit, bukan paket hemat. Paket komplitnya yang dari provinsi ada Pak Kapolda, ada Pak Pangdam. Beliau ini duet maut, nggak pernah tidur, tiap hari selalu siaga, dan sudah beberapa bulan ini banyak sekali kegiatan yang ada di Jawa Tengah, kita doakan sehat. Ada juga Pak Kajati, dan hari ini spesial dihadiri dari Kementerian Agama Pusat. Terima kasih Pak. Lalu Pak Kakanwil Kemenak dari Jawa Tengah. Kalau Bu Ita sudah kenal belum? Yang belum kenal angkat tangan. Yang belum kenal sama Bu Ita. Oke, silakan kenalan, namanya Bu Ita, Wali Kota Semarang. Wali Kota kurang dilantik, bentar lagi dilantik jadi Wali Kota. Beserta Bapak, terima kasih. Ini komplit juga yang dari Kota Forkompimdanya. Wah ini Pak Sekda saya ikut. Sekda Kota ikut, Kapolrestabes ikut, Dandim ikut, wah komplit ya, dan POM, dan POMDAM, FKUB ikut, dan Lanal ikut, siapa lagi yang belum saya sebut, dan Jenpom ikut. Ini sebenarnya kalau semua saya ajak di sini ada 2 truk. Bapak Ibu, Selamat Natal. Saya doakan Bapak Ibu sehat selalu, bahagia selalu, dan sesuai dengan temanya Come Alive. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu harus semangat dari keterpurukan dan menatap masa depan dengan yakin. Salam untuk semuanya.
Salam untuk keluarga, sehat dan damai selalu. Peace. Terima kasih sekali lagi untuk Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo yang sudah berkenan memberikan pesan buat setiap kita yang hadir di sini beserta dengan rombongan, dan kami berdoa senantiasa kiranya diberikan kesehatan senantiasa dalam menjalankan tugas. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya. Oh my life, you have been faithful. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Oh my life, you have been so, so good. With every breath that I am making, I will see all the goodness of God. Oh my life. Saudara saya jambangi berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kebaikan Tuhan mengalir.
saudara, dengan hormat saya minta tetap berdiri sebentar aja. Sebelum kita akhiri ibadah Natal malam hari ini, saya ingin sampaikan sesuatu yang sangat penting. Mintalah, maka kamu akan diberi. Minta apa? Pesan Tuhan pada malam hari ini, mintalah hikmat dari Tuhan, maka engkau akan diberi pengertian mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Semuanya yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda, Tuhan berikan hikmat. Anda mengerjakan dengan pengertian yang dari Tuhan, maka engkau akan lihat hasilnya luar biasa. Carilah. Cari apa? Jangan cari apa yang dunia mencari. Bedanya apa dengan umat Tuhan? Carilah wajah Tuhan. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan, maka hidup Anda akan berubah. Amen. Ketuklah apa? Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Pintu anugerah, pintu kemurahan, dan yang paling penting, pintu hatinya Tuhan, His compassion. Ketika compassion Tuhan Yesus terjadi, maka mujizat Tuhan Yesus terjadi atas hidup Anda semua. Pada malam hari ini, semua jemaat JKI Injil Kerajaan, saya berdoa. Matius 7 ayat 7 terjadi atas hidup Anda semua. Semuanya tidak ada terkecuali. Amin. Sebelum Anda pulang, mari kita berdoa. Kita mau memberikan, kita mau nabur benih yang berharga. Bukan masalah jumlahnya, tetapi hati. Karena kita tahu semuanya berasal dari Tuhan. Tetapi benih yang sekecil apapun, bahkan benih seperti biji sesawi, itu menggoncangkan dunia dan memindahkan gunung. Hari ini biarlah biji sesawi, iman biji sesawi turun atas hidup semua jemaat Injil Kerajaan, dan kalian adalah penggoncang-penggoncang dunia dan akan memindahkan gunung-gunung semua gitu. Tidak ada lagi penghalang. Tidak ada lagi penghalang. Semuanya telah terobos karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup Anda. Mujizat terjadi karena you have touched and seek His heart. Heart of compassion terjadi dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau taat dan kami mau menabur dengan iman dan kepercayaan kami kepadamu, ya Yesus. Kami mau nabur bukan karena engkau perlu, tetapi kami mau belajar taat dan setia kepada engkau, ya Tuhan. Kami percaya setiap taburan itu Tuhan sendiri yang akan menjadikan berbuah-berbuah lebat dan berbuah baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya baik. Tidak ada buah yang tidak baik. Semuanya baik. Tuhan, engkau sendiri yang akan menggenapkan semuanya. Engkau juga berjanji. Engkau juga berjanji firman-Mu menjadi daging atas hidup umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang dikerjakan umat-Mu, khususnya jemaat JKI Injil Kerajaan, engkau jadikan tangannya berhasil. Engkau jadikannya berhasil. Berhasil dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, mereka semua akan bangkit. Makin kuat, makin kuat. Bukan hanya berjalan bersama Tuhan, tetapi berlari bersama Tuhan. Sampai selesai. Karena Tuhan yang menjamin hidup Anda. Tuhan yang akan memberikan masa depan penuh pengharapan.
tidak ada yang jelek, tidak ada yang hilang, semuanya utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu yang terbaik turun atas jemaat Injil Kerajaan. Sebentar lagi kami akan masuk tahun baru 2023. Tuhan, kami mau buang semua yang namanya sakit hati, kecewa, marah. Kami mau buang semuanya. Karena kami telah terima Engkau Yesus Kristus. Kami telah terima damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada Engkau. Semuanya yang menjadi penghalang, kami mau buang, kami mau singkirkan pada malam hari ini juga, supaya berkat-Mu berlimpah turun atas hidup kita semua. Tidak ada penghalang lagi, tidak ada penghalang lagi. Breakthrough akan terjadi, terobosan terjadi. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu atas umat-Mu, penyertaan-Mu atas umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sertai umat-Mu, Kau sertai umat-Mu. Ada hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Keluarga diberkati, keluarga dipulihkan, usaha dipulihkan, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang jelek, semuanya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ingatkan tiga hal. Yang terakhir, Tuhan ingat tiga hal ini. Ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan. Ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan. Tuhan, hamba telah menyampaikan semua ini kepada umat-Mu, biar Engkau sendiri yang akan memberkati umat-Mu. Proteksi dan perlindungan-Mu atas hidup setiap umat-Mu yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan. Amin, 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 amin. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sepanjang malam hari ini, dan firman berkata Yesus datang untuk memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tidak ada yang mati dalam kehidupan kita seperti tema kita Natal hari ini. Come alive, semuanya hidup dan semuanya berkelimpahan. Jemaat yang ada di sebelah kiri saya bisa keluar melalui pintu 1. Jemaat yang di depan saya bisa ke pintu 3. Ada di pintu 7, ada di pintu 5, dan yang di sebelah kanan bisa lewat pintu 2.